Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di sana, di jam istirahat di sana kita cuba pula bercerita-cerita balik di sana. Aduh, nanti kadang aku di sana yang pertama di sana kita selaku masyarakat Kota Padang, khususnya masyarakat Sumatera Barat pada umumnya, senang di sana karena banyaknya kini hadir sampai belanja baik kadang-kadang kete minimarket bahkan sampai kasualayan sana. Kita senang, tidak payah, tidak jauh-jauh mencari le sampai untuk belanja. Namun sana kini ya akhir-akhir kulah banyak kita mencari di sampai belanja terutama sualayan ya dengan kadang-kadang itu ada anak-anak kita yang pakai apa namanya sana ya kayak badut lah ya, jadi badut di muka-muka sualayan tu sana, di pintu kemasuk di sana. Jadi mencari ko di sana selaku konsumen, sebagai customer kita merasa risih lah di sana ya, kadang tambek awak tu masuk ko keluar tambek lu keluar di sana. Jadi mungkin kepada yang pertama pihak yang punya sualayan ya yang sampai belanja atau lain ko diperhatian, karena mau cari kurang diperhatikan masalah ko kenyamanan daripada konsumen ya. Nah, nanti mungkin ambo calian sakete cuplikan ya tentang badut yang berada di salah satu tampek perbelanjaan. Jadi kepada anak-anak kami yang jadi badut ya, karena rata-rata pada usia sekolah itu kita sayangkan dan senak, karena dari kita lah diajar untuk meminta-minta. Kemudian yang kedua sayang dan senak, sudah hanya dan senak meminta piti. Kemudian yo merokok dan senak. Usia SD, usia SMP dan senak. Baalah rasa awak mencari di sana mencari piti payah, sudah itu piti silanya dibakal oleh ya, apalagi usia sekolah begitu, jadi aku kurang tapek yang di sana. Jadi mudah-mudahan cerita amboko menjadi perhatian bagi siapa saja yang adalah kaitannya dengan kenyamanan konsumen. Mungkin baik tujuh dengan pemerintah atau PP mungkin bisa juga membantu untuk menertibkan hal itu ya, karena tidak hanya di minimarket ya, di tepi-tepi jalan itu baju anak-anak awak yang minta pakaian seragam badut tuh. Nah, jadi itu saja di sana cerita kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.